sebab itulah eksistensi dari Volume Dapa saya harapkan mampu memberikan sesuatu yang jernih, yang teduh, yang sejati pada masyarakat. Oleh sebab itu saya sambut baik, mudah-mudahan keberadaan Volume Dapa, kehadiran di Bajo ini, dan tidak hanya di Bajo, saya harapkan di semua kecamatan di Kabupaten Tabanan Volume Dapa bisa disosialisasikan dan hadir, bisa memberikan spektrum positif kepada kita semua. Sejauh mana kah intervensi dari negara Cina? Bagaimana tadi disyaratkan oleh Tuan Menlu bahwa tentu negara Cina atau LRC mempunyai perhatian terhadap masalah ini. Apakah ada satu saat intervensi atau penyampaian kepentingan dari negara, dari kedua besar LRC di Indonesia mengenai soal Panunggung ini? Panunggung itu kan secara legal ini kan sudah terdaftar. Kemudian orang-orangnya juga adalah warga negara Indonesia. Nah, jadi kalau mereka misalnya mau menyuarakan tentang hak asasi manusia, adanya pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di luar negeri, saya kira itu tidak boleh kita menghambat karena itu hak dia. Thank you.